Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial lagi. Tutorialnya cara bikin nomor star. Nomor star. Kalau teman-teman belum tahu nomor star itu apa sih, kita langsung lihat aja. Langsung lihat cara bikinnya dan hasilnya. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Teman-teman harus punya aplikasi Pixlr. Aplikasi Pixlr. Kalau teman-teman belum punya aplikasinya, di Play Store ada, tinggal download aja, gratis kok. Oke, kita langsung masuk ke Pixlr-nya. Kalau udah kayak gini, kita klik-klik, kita bikin nomor. Ini nomor kesukaan saya nih. 217. Kalau kita udah bikin nomornya, udah masukin nomornya, kita perbesar dulu. Oke, segini cukup. Kita masuk ke font. Saya pakai ini. Saya habis dari download dulu sih aplikasi apa fontnya tuh. Demonis. Klik OK. Nah, cukup. Kita masuk ke stroke, teman-teman. Stroke. Nih. Tuh. Kita masuk ke stroke-nya. Kita enable. Kita klik hitam. Perbesar. Segini cukup. Begini, nah, cukup. Oke, kalau kita udah ini ya, kita masuk ke ini nih, tekstur. Kita klik, kita masukin bahan-bahannya dulu. Oke, kita cari di sini contoh ini misalkan. Kalau udah klik di sini, ada teman-teman tuh. Tinggal maunya gayanya kayak gimana. Nah, misalkan kalau udah kayak gini, ntar cari yang agak tuh. Nah, ini agak bagus. Kita checklist. Terus kita masuk ke oke, backgroundnya di transparent dulu ya, real. Kita masuk lagi ke ini textnya, kita cari shadow. Enggak lah, coba aja. Enggak. Inner glow. Kita ambil warna merah, enggak, hitam aja lah. Kita bisa sesuaiin warnanya sesuai yang kita ingin. Kalau udah sesuai dengan warnanya, kita checklist lagi. Kita klik ke emboss. Kita enable lagi, kita sesuaiin lagi. Udah cukup segini, checklist 3G text. Gituin lagi. Enggak. Cukuplah segini. Udah. Oh ya, kita masuk ke stroke lagi. Kita besarin sedikit ke struknya nih. Checklist. Terus kita, kalau udah kayak gini teman-teman ya, terus masuk ke oh ya, bikin font lagi, tambahkan. Dan ini masukin apa, nomor star, nomor
nomor star. Kita klik oke. Okay. Kayak tadi teman-teman, kita ke phone, terus kita ke my phone, kita klik ini, perbesar dulu ya. Kita checklist, kita masuk ke stroke lagi teman-teman, kita enable, kita gedein sedikit, kita ukur sesuai dengan keinginan kita teman. Kalau sudah, kita masuk ke tekstur lagi. Kita cari lagi foto yang buat apa? Tuh buat kayak gini teman-teman. Kita sesuaikan lagi. Kita coba hanya dulu. Pasin. Alah. Coba kita ganti lagi. Ini fotonya. Kita samain aja. Oke, segini cukup. Atasin sedikit. Cukup lah. Kita checklist. Kita masukin foto. Foto. Import. Kita cari yang gak kerenan gitu. Contoh misalkan ini fotonya harus PNG ya teman-teman ya. Kalau enggak kita klik nomor starnya, kita tuh kita klik to front, kita kecilin ini gambar ini sedikit aja buatnya pasti. Tertutup tangan ya. Ini kita ganti aja foto ini ya. Buat lagi. Kita cari mana ya? Yang ini. Yang sok cool. Nah. Front. Oke. Kalau udah kayak gini, buat mempercantik, mempercakep. Kita klik save. Bukan disimpan, save. Kita klik ini. Kita bisa mau cari apa ya? Yang ini aja. Kita kasih colornya media cari yang pas. So, kita checklist aja dulu. Kita tuh pas miringin sedikit. Nah kalau udah kita perbesar, kita checklist. Kalau udah di checklist, kita klik to back. Oke, kita pasin. Nah,
aku. Kita kasih ini apa? Strup biar cantik. Warnanya putih aja teman-teman buat strupnya. Kalau udah kita checklist, terus kita masuk ke ini buat backgroundnya, buat ganti backgroundnya kita masuk ke color gradient. Kita cari aja yang menurut teman-teman cakep kayak saya. Nah ini menurut saya sih bagus, cakep lah menurut saya. Kita checklist aja. Oke, nah udah teman-teman, kita tinggal save, simpan gambarnya. Ingat kalau bukan transparan, ini formatnya JPG, no transparan. Kalau kita cari yang transparan, kita bisa apa? Bisa klik logo, bukan logo, background yang transparan ada di samping kolom. Nah ini, kalau mau PNG. Kita lagi nyimpen ya. Ntar saya simpen lagi tapi dalam format transparan ya. Oke, ini lagi mau disimpen. Maaf teman-teman ya, agak lamanya ini. Oke, kita nyimpan lagi tapi buka pintu ke ada iklannya. Kita mau bikin apa simpan lagi tapi dalam bentuk yang PNG. Kita klik aja transparan nih, mikronya transparan, kita save lagi. Tuh teman-teman formatnya berubah jadi PNG. Oke, kita langsung save lagi. Dan lihat hasilnya. Buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, saya itu bilang apa juga enggak mau ngasih tahu, ada di deskripsi di bawah. Tinggal download aja. Lama banget sih nyimpennya. Oke, kita kalau udah simpen kita lihat hasilnya teman-teman. Hasilnya pixel. Ini bukan transparan teman-teman ya. Ini bukan PNG, yang PNG yang ini. Yang PNG yang ini teman-teman. Oke. Gitu aja teman-teman. Tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya teman-teman. Maklum saya juga masih newbie, masih pemula. Baru-baruan masuk ke YouTube. Buat lihat next video selanjutnya teman-teman, bisa tinggalin subscribe-nya, tinggalin like-nya teman-teman. Oke, itu aja sih teman-teman. Kalau buat nanya-nanya, mau nanya-nanya di bawah, di tinggal komen aja teman-teman. Buat kasih saran juga ke saya. Yaudah, kayak gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.